Ini tuh kecipir mentah ya. Ya. Ini kayak orang apa namanya? Orang Thailand tuh yang mukbang-mukbang gak gini. Ini mentah ini. Coba ya ke sini. Semoga aja sakit perut ya. Ini tuh rujak kecipir mentah. Enak. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Bian Robianto. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ditunggu juga tombol notifikasi biar kamu tahu video-video terbaru dari aku. Nah, di video kali ini aku mau mukbang tara ketupat. Nah, hari ini tuh hari-hari lebaran ketupat ya, mau menjelang bulan puasa. Nah, ini ketupat bikinan ibu aku, lihat nggak? Nah, dan ini namanya lepet kalau di tempat aku nih. Nah, sambil aku pakai sambal rujak. Nah, sambal rujak ini aku beli di Telon Semarang, harganya 7.000. Sambil makan ini lalapan kecipir sama ini apa namanya, kacang panjang. Nah, pertama-tama kita makan ketupatnya dulu ya guys. Nih, udah aku belah ya. Coba ketupatnya pakai sambal rujak. Mantap. Rasanya kayak rujak cingur. Dilap dulu ya pakai ini. Ini tuh kecipir mentah ya. Ya. Ini kayak orang apa namanya? Orang Thailand tuh yang mukbang-mukbang gak gini. Ini mentah ini. Coba ya ke sini. Semoga aja sakit perut ya. Ini tuh rujak kecipir mentah. Enak. Jadi ini kacang panjang. Pedes. Biar nggak sakit perut, tambah nasi guys. Jadi ini kecipir mentah guys ya, ditambahin sama sambal rujak. Enak. Pedas tapi enak ketupatnya pakai ini. Yeah.
Udah dulu video ini guys ya. Ternyata rasanya aneh. Coba.